Sabtu 30 Januari, Polres Manokwari resmi berubah tipe menjadi Polresta Manokwari. Hal itu ditandai dengan pembukaan selubung papan nama Mapolresta Manokwari oleh Kapolda Papua Barat Irjen Polisi TM Silitonga bersama Bupati Manokwari, Kepala Besar Suku Arfak, dan sejumlah Forkopimda. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangunsong mengatakan, penetapan Polres Manokwari menjadi Polresta Manokwari berdasarkan surat keputusan Kapolri tanggal 30 Agustus tahun 2022 tentang peningkatan tipe kepolisian Resor Manokwari menjadi kepolisian Resor Kota Manokwari. Perubahan tipe ini, kata Simangunsong, melalui proses panjang dan mendapat dukungan seluruh elemen di daerah. Berkat dukungan Bapak Kapolda dan seluruh instansi pemerintah, serta masyarakat Kabupaten Manokwari, akhirnya perubahan tipologi menjadi Polres Kota Manokwari dapat disetujui. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Papua Barat, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Manokwari, serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam mendukung peningkatan tipologi Polres Kota Manokwari. Dengan perubahan status ini, pihaknya berkomitmen secara maksimal melakukan perubahan dan perbaikan dalam bidang peningkatan kemampuan SDM, manajemen operasional pembangunan sarana dan prasarana, serta pendekatan pemulihan masyarakat dengan cara yang lebih efektif serta efisien. Selain itu, Polresta juga siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan moto wajah keimanan yang terbuka, serta bekerja sama dengan semua pihak, bersinergi, dan menjadi teladan bagi keluarga, di kantor, dan masyarakat. Dari Manokwari, Tesan Hengki Kadiwaru melaporkan untuk Top B News.